Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Selebes Magazine. Hari ini tanggal 6 November tahun 2021, kami dari Selebes berada di Condotel Hotel Karibosi Makassar di lantai 19, di mana meliput kegiatan Musda Radio Antar Penduduk Indonesia Rapida 24 Sulawesi Selatan, yang mana sedang berlangsung prosesi jalannya Musda di lantai 19. Ini di belakang kami ada pimpinan Selebes Magazine Bung Mustafa Kamal, ada koordinator liputan Bung Ali, dan reporter wanita Ibu Anti. Aksi Selebes Magazine. Oh, kita melihat di sana, saudara pemirsa, ada mantan wali kota Makassar 2 periode, Ilham Arif Sirajuddin, bersama rombongan yang berada di lantai 19 menghadiri kegiatan Musda. Penduduk Desa 24 Selatan tentang Ketua Daerah Rapi Daerah 24 Selatan Musawarah Daerah Rapi 24 Provinsi Selatan menimbang, mengingat, memutuskan menetapkan Ketua Daerah terpilih Rapi 24 Provinsi Selatan mengesahkan saudara Dr. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin Yulisulut 24 Alfa Kilo Tanggul sebagai Ketua Daerah terpilih hasil Musda 6/24 Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, secara aklamasi belum jadi pontok. Kedua, menugaskan kepada saudara Dr. Ilham Arif Sirajuddin Yulisulut 24 Alfa Kilo Tanggul memimpin tim formatur dan dibantu oleh beberapa wilayah untuk menyusun formasi pengurus Rapi Daerah 24 Provinsi Selatan masa bakti 2021-2026. Ketika berlaku sejak ditetapkan dan disahkan pada tanggal ditetapkan di Makassar tanggal 6 November 2021 pimpinan Sidang Paripurna Daerah Sulawesi Selatan Ketua H. Andi Johanta SS SHMC Wakil Ketua Sidang Andi Herman, Sekretaris Sidang Sidang Rasulullah Adel, Anggota Sidang Mohon Maaf di Taufan Nusri SHMH, Anggota Sidang Sepul Ansar. Saya ucapkan Alhamdulillah Rabbalami hasil keputusan Musyawarah Daerah ke-6 Daerah 24 Selatan kami serahkan selaku Ketua Steering Committee kepada Bapak Ketua Rapi Nasional atau yang mewakili. Terima kasih. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim Musyawarah Daerah ke-6 Rapi Daerah 24 Sulawesi Barat kami terima untuk kami tindak lanjuti dengan pengukuhan dan pelantikan. Pemirsa, tampak Ketua Warida 24 Sulsel penyerahan surat keputusan hasil musyawarah daerah ke-6 dari Ketua Steering Committee kepada Rapi Nasional Pak Ilham Sirajuddin. Menyepakati Bapak Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin terpilih Ketua Rapida 24 Sulsel. Bagaimana ini Pak? Ternyata Bapak yang disepakati secara aklamasi oleh peserta Musda. Nah, organisasi ini kan milik semua. Tujuan utamanya adalah teman-teman wilayah itu mau membawa Rapi ini lebih baik. Maka tadi setelah bermusyawarah, berdiskusi, akhirnya mereka memberikan amanah kepada saya. Ya, Musda selesai, tujuan kita
tanggung jawab adalah bagaimana membesarkan organisasi bersama-sama. Mantap. Mantap. Ya. Okay. Langkah yang dilakukan Pak, ini di Sulawesi Selatan baru 20 rapi wilayah dibentuk. Mestinya kan harus 24 kabupaten. Ya. Jadi setiap kabupaten bahkan kita berharap sampai di tingkat lokal. Kita berharap sampai pada tingkat lokal, mudah-mudahan ke depan pembentukan organisasi ini bisa sampai pada tingkat lokal sehingga pemberdayaan organisasi untuk kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kita bisa berikan itu bisa dirasakan nanti oleh masyarakat. Oleh karena itu, tugas ke depan adalah bagaimana melakukan pembenahan secara struktural organisasi ini lebih baik ke depan. Ya, oke. Ini organisasi MNC yang diakuin nasional, Pak, pusat dan daerah, bagaimana salah satu emergensi, bagaimana Bapak melakukan pemberdayaan kepada peserta, termasuk sumber-sumber anggaran, Pak? Oh, kalau itu, saya kira nanti kita pikirkan potensi bagaimana mengubah. 324 Sulsel yang lama, Bapak Muhammad Asari SC, ini Pak, rangka musda ini Pak Ilham terpilih secara aklamasi. Seperti apa yang Bapak lihat di sosok Pak Ilham untuk menumbuh kembangkan Rapida 24 Sulsel yang merupakan organisasi cukup besar saat ini yang diakui oleh pemerintah pusat dan daerah, sementara minimnya sumber-sumber anggaran. Seperti apa kemampuan yang Bapak lihat di sosok Pak Ilham Sirajudin, Pak Asari? Ya, jadi Pak Ilham sendiri adalah satu sosok atau tokoh ya di Sulawesi Selatan ini yang cukup kita banggakan juga sih, sudah pernah memimpin. Pemirsa, ini Bung Mustafa Kamal, pemimpin redaksi Selebes Magazine, didampingi reporter Andi. Di samping juga ada Ibu Andi Anna dari reporter Selebes ini. Ini saudara pemirsa, baru saja selesai sidang di mana para peserta
menyepakati dan secara aklamasi Bapak Ilham Arif Sirajuddin terpilih sebagai Ketua Rapida 24 Sulsel. Demikian saudara pemirsa, Engineer Seledes melaporkan.